Apa itu ketapel perang? Ketapel perang atau war catapult adalah alutsista militer kuno yang mampu meluncurkan proyektil besar dalam jarak yang sangat jauh tanpa bantuan bubuk mesiu. Konsep alutsista ini pertama kali diciptakan oleh bangsa Yahudi, khususnya oleh militer kerajaan Yehuda pada abad ke-7 sebelum Masehi untuk mempersenjatai tembok pertahanan Yerusalem. Dan senjata ini baru dikembangkan lebih maju oleh bangsa Yunani kuno pada 400 sebelum Masehi dan bangsa-bangsa lainnya beberapa abad kemudian. Alutsista ini cukup populer dan banyak digunakan oleh berbagai kerajaan di dunia, baik dari era kuno sampai abad pertengahan. Alutsista ini biasanya diluncurkan ketika kerajaan memulai operasi militer pengepungan kota atau benteng musuh, dan alutsista ini difungsikan untuk menghancurkan tembok dan kota-kota musuh. Perkembangan ketapel perang juga semakin progresif setiap perkembangan zaman, dan melahirkan alutsista sejenis tipe baru yang jauh lebih kuat, seperti trebuchet atau manjanik.